Jadi ini dia ruangan yang mau aku sekat jadi kamar aku. Kecil aja aku bikinnya, paling sekitar 4x2,2. Ini emang keadaannya lagi parah banget, dindingnya pecah-pecah dan gak terawat sama sekali. Anyways, yuk, let's get started. Jadi di sini aku gambar dulu denah kamar tidur yang aku mau bikin. Kira-kira peletakannya kayak gini, dan di sini aku juga tandain nama-namanya. Aku saranin kalian untuk gambar dulu denah kamarnya biar pas kalian mau makeover itu udah dapat image-nya gimana. Yap, jadi hasilnya kayak gini setelah disekat kamarku. Dan kemarin aku lupa untuk videoin pas pemasangan pintu, soalnya agak ribet. Jadinya ya kayak gini sekarang. Pemasangan kamarnya kurang rapi karena ini abang aku yang bikin, bukan si tukang. Jadi ya maklumin aja. Jadi di sini untuk pengecatan pintunya aku pakai sistem mix, pakai cara mix. Aku beli cat warna putih, warna kuning dan warna pink biar bisa bikin agak warna pici-pici gitu. Tapi di sini awalnya itu aku pengen bikin warna baby yellow, tapi ternyata pas kering itu kurang bagus, jadi aku campurin lagi warna pink biar hasilnya lebih peach. Jadi itu kalian bisa lihat perbedaannya, warna kuning dan warna peach. Jadi ini dia hasil pengecatan warna peach di pintuku. Ternyata emang lebih bagus, lebih colorful gitu, kayak lebih cantik aja menurutku. Jadi ya, seperti ini. Thank you.
Setelah 2 mingguan aku kerjain kamarku, akhirnya selesai juga, jadi yuk kita masuk. Jadi ya, segini aja buat video room makeover aku kali ini. Semoga kalian suka dan semoga ini juga bermanfaat bagi kalian yang pengen rombak kamar kalian juga. FYI, aku menghabiskan sekitar 3 jutaan buat kamar ini dan itu udah termasuk penyekatan. Bagi kalian yang suka videoku, jangan lupa untuk like and subscribe channelku. Jadi, see you on my next video. Dadah!